Oke guys, balik lagi senang di channel Propon Oli. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, hari ini atau video kali ini ada yang spesial. Kita bakalan bawa motor ini Aerox ke Surabaya buat balap, cuy. Jadi kita nanti bakalan balap sama siapa aja di sana. Yang paling inti sih kita balap sama Mirza ya. Cuma dia balap intinya sama Ngaprim. Jarak 1 kilo karena kemarin gagal, jadi kita coba lagi balap lagi sampai jadi. Kita langsung nyamperin Mirza atau Herek Mirza ke Surabaya bersama dengan King Rookie terus Singa Prim, cuy. Jadi ini nanti bakalan turun sama Herek-Herek, balap sama Herek-Herek di Jawa Timur, Surabaya, Herek-Herek dan lain-lain, pokoknya banyak di sana. Itu dia sama CBR-CBR, sama Ninja-Ninja, sama Matic-Matic kencang, pokoknya kita kontennya bakalan di sana ya, selama seminggu mungkin ya kita di sana buat konten-konten menghibur kalian sekaligus partai Ngaprim versus si Mirza, coy, gitu. Jadi so kita bawa dulu ini ke Bekasi karena kita bakalan naik bus ke Surabaya bersama dengan tiga sekawan ya kan, Ngaprim dan si Vario King Puki, coy. Jadi so kita bawa dulu ya ke Bekasi ya, sekalian kita cek dyno nanti habis ini. Kita langsung ke Bekasi dan cek dyno dulu kira-kira powernya segimana, sanggup gak lawan Herek-Herek di Surabaya, cuy. Pokoknya kita bakalan lawan Herek-Herek Surabaya. Nyala mesu. Ayo kita masukin dulu ke mobil sekalian kita towing si Aerox ini. Gak usah kita nyalain ya, ntar aja di tempat dyno bengkel. Gasket. Oke guys, jadi ini kita udah nyampe di bengkel Duta Motorsport ya. Jadi sekarang kita towingnya mau jemput King Rookie sama Ngaprim dulu. Kita bawa pakai towing dia. Kita jemput ke Jakarta Barat ke rumah si Ngaprim pakai towing ini. Tapi kita di sini dulu nyeting-nyeting tipis-tipis lah ya si motor ini biar lebih jos buat dipakai nanti di Jawa Timur, coy. Pokoknya ini bakalan meluncur ke Jawa Timur naker-naker, coy. Sokin. Kita jemput dulu Ngaprim sama King Rookie, coy, pakai towing. Oke guys, jadi ini udah datang motornya ya. King Rookie di mari. Sementara Ngaprim sudah lu buru-buru amat ngap? Udah panik dikit. Mau kemana sih buru-buru? Gua kira ditinggal bis tadi. kagak. Nah motor kita udah naik nih duluan. Sokin ya. Ini aman gak nih? Sokin sih. Talinya racing sih. Aman gak nih? Oh iya. Sian ono dewek-dewek di dalam. Ada itu. Kita turunin. Eh ini varionya gak usah diturunin. Variannya nggak usah diturunin. Astaga, King. Ganti busi. Masih belum bisa nyala nih. Belum bisa nyala? Tadi habis benerin kabel coil. Oh, berarti gimana dong kita nanti Surabaya? Udah gampang. Plat lu juga berak, Mam. Plat berak, Cok. Sokin racing ya. Kita turunin dulu, cuy. Ini udah turun semua ya. Tinggal naik nih. Ini tinggal naik ya, cuy. 1, 2, 3. Ternyata muat 3 ya. Wah, talinya gimana? Oke, sini udah naik motor-motor kita ya. Aerox 300, Vario 700cc dan CBR 291cc. Vario paling gede CC-nya 700cc. Yeah. Ini lagi sinematik ya. Sinematik ngaflim. Anjay. Sokin deh. Nih motor-motor kita di mari ya. Oke, kita sekarang naik bus. Ada Om Wawang Racing, Wawang Racing, panutannya ini. Lu tahu nggak panutannya siapa, Bang? Om Wawang nih. Lu nggak tahu Rotobok? Panutannya Rotobok. Ada Ngaplim, ada King Rungkat di mari. Nah ini nggak terlalu banyak sih, nggak full ya. Ini mau diupload nih, foto. Kita langsung saja berangkat Surabaya dari Bekasi. Asik, King Rungkat siap-siap ya. Padahal motornya belum nyala loh. Aduh, kacau. King Rungkat belum ini motornya belum kelar. Dan akhirnya guys, kita sudah sampai di Surabaya bersama dengan Bocah Kosong. Motor kita lagi turunin. Bocah Kosong Ngaprim. Bukan di bantuin gua ada anjing. Ngapain lu, Dek? Vario King Rookie. Tuh, bocahnya di sana.
mulai dulu di Maril, akhirnya ya kita sampai Surabaya, buka-buka baru bangun tidur, ini bocah kosong nih yang inceran polisi di Jakarta. Oke, kita jajarin dulu ya guys, ini dia Vario King Rookie. Mati bosku, businya ganti dulu. Yakin gak hidup nih? Kita mau naker malah mati anjir motornya. Yakin ini hidup ya? Oke, jadi kita nyalain dulu motornya King Rookie. Nih untungnya kita bawa mekanik dari BMC Racing. Jadi mudah-mudahan hidup lah ya. Karena ini kemarin berbet terus ganti busi, semoga hidup coy. Kalau enggak kita enggak tahu nih. Gagal naker nih jauh-jauh Surabaya. Itu bocah kosong masih di sana sendirian. Kayak orang kosong cuy kan. Lihat nih. Kayak orang kosong deh lihat. Ngapain nah ini udah dikejar polisi. Lihat saya. Anjir. Apa dia motivasinya ya, kita tanya dulu ya. Ngap. Motivasi lu datang ke Surabaya ngapain? Apa? Motivasi lu datang ke Surabaya untuk apa? Nyari terapis Jatim. Terapis? Yeah. Pijit berarti? Iya, yeah, benar. Bukannya lu mau lawan Mirja? Pijitannya gacor. Oh, apalagi gitu. Wah, gacor parah tuh. Berarti tujuan utama lu bukan buat lawan Mirja kesini? Nah, itu Mirja tuh sampingan. Sampingan doang? Nah, jatuh sama ini. Pijat. Anjay. Ngeri memang, kosong memang obrolan kita ya. Kosong. Kayak kopi gue coba banget. Asik. Kosong memang obrolan ini. Kemana lagi nih nyari-nyari kopi ke dalam bus. Astaga. Jadi kita rencana mau balap, mau naker-naker sama Mirja. Kita juga ikutan ya. Cuma kita lawannya ya yang ada aja, kere-kere, emeking-emeking, seber-seber 2,5. Pokoknya kita seru-seruan di Jawa Timur nih, Surabaya, Sidoarjo. Tapi sayang disayang cuy, si Vario King Rookie masih rungkat. Jadi kita namakan aja dia King Rungkat, bukan King Rookie. Kalian lihat, gak nyala-nyala motornya ya. Nice, sekarang kita waktunya King Rungkat naikin ke Lalamu ya, karena memang gak nyala-nyala. Nanti kita nyalakan di ini, di bengkel saja kita nyalakan. Woi kalian tim sempak ya? Tim sempak. Sokin. Oke boy, kita naikin Lalamu dulu. Sokin tuh bocah kosong berdua ya. Jadi kita naikin dulu ke Lalamu cuy. Gasin. Kita naikin ya. Ilmu padin. Terus. Oke. Sip. Akhirnya naik ke Lalamu ya. King Rungkat. Ah, gimana perasaan Anda? Katanya mau balap, tapi kok rungkat? Ini kan makanya lagi dipriterkan dulu. Oke, nanti kita periksa ya di bengkel ya. Tenang. Gue sebagai mekanik ya. Selama bukan mesin, jangan... Aman ya, aman. Kalau jangan sampai panik. Baru pulang. Setut anjir. Oke guys, jadi kita lanjut saja langsung motoran ya. Ke bengkel dulu, benerin Vario King rungkat ya. Ngap, lu sama gua apa naik Lalamu? Hah? Lu sama gua apa naik Lalamu? Apa naik mobil lu? Apa gimana? Ya? Enggak, terserah. Mau naik dibonceng sama gua? Ya, boleh dah. Bonceng sama gua berarti? Ya. Kalau bonceng sama gua, mending kita balapin aja motor pelan tuh. Nah, gini ya, balapin deh. Balapin aja langsung. Gak ngaruh berdua. Ayo weh, motor pelan. Oke coy, kita lanjut ya. Motoran ya. Tinggalin ngaplim. Takutnya gak nyala lo motornya. Motor bocah kosong.
Belum? Belum. Aman gak? Oke, siap. Anjir. Sokin sih ya, ini Surabaya kota. Jadi kita ini coy motoran dulu di Surabaya nih. Pakai Aerox 300cc. Anjay, ngaplim ilmu ya. Balapin ngaplim ya. Ini ngaplim nih. Kiru kita takut dibonceng. Sokin ngilmu. Anjay. Jadi mereka pakai pektol coy. Kita belum beli pektol. Kita ada ya JS. Ini lalamupnya anjir. Lalamupnya di situ coy. Motornya di situ coy. Dijual motornya ya. Gak apa-apa ngap. Kita ikutin lalamup ya. Bocah kosong. Berak. Platnya berak anjir. Berak. Berak. Untuk kasih anjir. Ada aja lo. Primago hanya di Primago. Abu-abu lagi kemarin. Motor lo perit gak? Aduhnya kagak naik anjir. Ntar gak jadi balap lagi kayak kemarin. Ngap, kita duluan apa? Lama ini anjir. Iya. Kita duluan coy. Iya. Tabrak truk tuh. Lu gini aja. Santai King. Anjir. Bahaya ilmu padi meh. Kita gak bisa narik coy, boncengan. Kalau gak boncengan kita bisa coy narik coy. Kasian yang dibonceng anjir. Kalau narik macetnya tadi di situ doang. Woi, ada pertama turbo coy. Hah? Lu bensin aman gak? Tiga. Ntar aja banyak kali. Di sini mah banyak turbo. Oke, akhirnya kita sampai di bengkel. Ini
Bukan kali. Ini. Bentar ini. Rumahnya buka. Akhirnya kita sampai di bengkel ya. Tapi bengkelnya masih tutup. Sudah bener. Oke guys, dan di sana yoi. Wawang Racing ya di mari ya, anjay jay. Jadi motornya langsung turunin bengkel, bengkelnya masih tutup. Dan ini suenya bengkelnya masih tutup. Sementara kita udah di sini. Gimana enggak kalau bengkelnya enggak buka-buka? Tenang. Kita gedor. Kita bakar bengkelnya, bakar. Lemparin petasan nih. Bakar. Oke lah, cuy. Mungkin ya kayak gitulah video kita kali ini. Jadi kita next mungkin kita nyore ride atau enggak kita bakal NR dulu sebelum naker-naker, karena malam ini mungkin gak ada yang NR ya, tapi kita lihatlah nanti ya, karena malam Jumat malam suruh cuy, kalau di Jawa tuh beda gitu. Oke, itu mau diturunin motornya. Oke, ini para orang-orang sukses rungkat. Jadi biasanya aja ini mau balap, sosok balap, motornya pelan, nggak tahu bisa menang apa kagak nih bocah nih. Gue sih kurang yakin sih. Kayaknya kita mengantarkan kekalahan ke sini. Wah. Langsung pesimis. Mau kena cegas kan. Yo, mungkin ya segitulah dulu video kita kali ini. Semoga kalian suka nontonnya, semoga kalian terhibur. Let's go.